Kelompok alpaka kaget hamil lagi di usia 37 tahun. Siapa yang tak kenal dengan empok alpa? Empok alpa baru-baru ini membawa kabar mengejutkan. Pasalnya di usianya ke-37 tahun, empok alpa dipercaya Tuhan untuk mengandung tabo hamil. Ia menuturkan, ada rasa takut karena tidak mempersiapkan diri. Emang belum datang bulan udah beberapa bulan, cuman kaget aja pas melihat tespek. Wajar kalau syok kan, ujar empok alpa, dikutip dari YouTube SCTV, Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Kita ada rasa takut karena belum ada persiapan diri, ungkapnya. Empok alpa sempat melakukan cek berulang kali untuk memastikan kehamilannya. Ternyata, pas dicek, garisnya, tespek, satu sama transparan, tapi transparannya itu kering gitu. Mastiin lagi tadi di rumah, tespek juga. Penasaran lagi kita ke klinik, terang empok alpa. Sebelum mengetahui dirinya hamil, empok alpa sudah miliki firasat. Ini juga sebenarnya udah firasat dari kemarin ngomong anak kecil mulu. Terus kita udah rencana mau beli ayunan sama perosotan. Kita juga udah bikin kolam renang gitu. Jadi kayak orang udah feeling, kata empok alpa. Suami empok alpa, Aji Darmaji merasa sangat senang karena dipercaya oleh Tuhan untuk merawat titipannya. Senang gitu gak disangka juga ya, alhamdulillah Allah titipin anak. Allah percaya lagi sama kita. Seorang anak itu titipan Allah, jadi kita senang luar biasa. Allah masih percaya, kata Aji.